Puluhan warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar aksi mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Bundaran DPRD Jember pada Jumat sore. Mereka menilai revisi dapat memperkuat lembaga KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Cinta Kedamaian menyuarakan dukungannya terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mereka menilai dalam revisi Undang-Undang KPK tidak ada unsur melemahkan KPK. Revisi justru memperkuat peran lembaga KPK dalam memberantas korupsi. Mereka juga menilai keberadaan Dewan Pengawas merupakan hal yang wajar karena dapat mengontrol kinerja lembaga negara. Pro kontra itu ada, tapi simbol aksi terhadap dukungan terhadap kebijakan pemerintah, Jokowi bersama DPR yang mengesahkan Undang-Undang KPK itu perlu ada. Sehingga kami sebagai penyeimbang agar publik juga paham bahwa apa yang disuarakan oleh media mainstream itu tidak salah benar. Bahwa kami juga punya pendapat bahwa faktanya KPK sampai hari ini belum bisa dinyatakan sempurna. Maka pintu masuknya tidak ada lain kecuali mengakui masuk di revisi undang-undang. Dalam aksinya, massa juga meminta seluruh pihak untuk mengakhiri polemik pro dan kontra terkait revisi undang-undang KPK. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.